Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasarkan Perkap Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen dan Standar Operasional Pertahanan Polri, yaitu dengan ditempatkannya fungsi humas sebagai fungsi utama dan tantangan era revolusi industri 4.0, di mana pada era ini mulai membentuk dunia virtual, membentuk konektivitas antar manusia, mesin dan data yang dikenal dengan nama Internet of Things atau IoT. Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat dan tanpa batas, Humas Polri sebagai garda terdepan yang mempunyai sejarah panjang dalam memelihara citra institusi Polri melalui pengontrolan isu yang berkembang di tengah masyarakat dengan manajemen media sebagai bentuk tanggung jawab dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Tujuan utama dari supervisi salah satunya adalah uji petik kinerja satuan wilayah kehumasan Polri untuk mengukur aspek perencanaan, pelaksanaan manajemen dan evaluasi Polri khususnya di bidang kehumasan. Sinkronisasi besaran anggaran di isu humas dengan bidhumas merupakan salah satu aspek penting karena Polri merupakan organisasi dengan kinerja berbasis anggaran. Oleh sebab itu, jika Kepolisian Daerah Papua memiliki banyak program-program baru, khususnya terkait dengan pemekaran wilayah yang baru, kalau tidak salah ada di rencana 3 provinsi, maka perlu kekuatan anggaran yang cukup untuk mendukung tuntutan kerja tersebut. Selain itu juga perlu dipersiapkan sumber daya manusia, yaitu personilnya. Jika di masa terdahulu humas hanya sebagai fungsi pendukung dan tidak menjadikan prioritas dalam menjalankan tugas pokok Polri, saat ini humas berkembang menjadi salah satu fungsi utama kepolisian berdampingan dengan fungsi-fungsi lainnya seperti fungsi intelijen, fungsi reserse, fungsi lalu lintas, fungsi binmas. Hal tersebut berlangsung sejak terbitnya Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengawakinya.